Ini tangan selamat Bapak baru saja dilakukan Putra Sunculi BFC. Sebelum itu kami akan membacakan taktika lain apa main yang diturunkan oleh Arawali Junior. Pertama Arul nomor punggung 1, Bagong nomor punggung 6, Nova nomor punggung 11, Sifun nomor punggung 8, Faruk nomor punggung 2, Torik nomor punggung 7, Hanif nomor punggung 13, Abdal nomor punggung 12, Rijal nomor punggung 5. Sedangkan pemain yang menempati di bangku cadangan ada Fikram nomor punggung 10. Umpan sila kali ini berbahaya, satu headingan tadi yang bola melintir di sana berbahaya. Satu peluang emas tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna. Ya, di jauh yang ketuju headingan di sana, dua udara. Afdal masih Afdal di bayang pemain di sana. Aris, Aris kini Afdal mencoba melawan pergerakan Aris. Masih Aris berbahaya, umpan balik. Datang lagi dari belakang dari sektor lain tadi, penonton berhasil memanfaatkan bola rebound tadi. Luar biasa Teti melakukan offline tadi, penonton datang dari posisi 2 rupanya. Membetul tadi satu percobaan eksekusi Teti. Terjadi gol bunuh diri, lain bunuh diri, gol nama bunuh diri, lain bunuh diri pemainnya. Kembali ini Arawali, Putra Sunculi maksud kami. Kali ini Arawali Bagong mencoba dari kawan Bagong ke depan Rizal yang dituju heading di sana, terjadi dua udara. Masih penyewa apa di sana. Kembali ini Arawali Junior, Arawali Junior mencoba masuk masuk ke sektor tengah, namun digagalkan. Kembali Putra Sunculi mencoba menarik-narik di sana Papua. Kerebaan Bagong, Papua melebar Peti yang dituju. Kerebaan Peti bersama dengan dia yang tadi, namun direbut saja. Dan masih gini play on number di sana Peti. Peti kali ini mencoba, kerebaan Peti tidak dibiarkan tadi. Kembali ini Rawali nomor 13, Hamid. Masih Sifun mencoba masuk-masuk Sifun, namun datang lagi bantuan dari Tori. Kembali Sifun, salah perjuangan Sifun tadi, namun masih melemah Sifun. Betty kali ini, masih Betty membiarkan bola tadi meninggalkan area permainan Betty. Lempar ke dalam sudah diarahkan, jadi Ivan yang dituju. Berbahaya, headingan, umpan tarik, berbahaya. Masih terjadi kembali di sana. Kali ini Rizal, dibayang-bayangnya Aris di sana, masih Rizal dikawal kata di sana Rizal ke belakang Papua. Aris, Aris tadi yang dituju, Aris kali ini berbahaya. Satu percobaan tendangan eksekusi di luar area vital tadi yang dilakukan Hairudin. Tepat kali ini dia, dia Aris tadi datang dari second line berupaya berhasil menjebol jarak gawang yang dimiliki Arawali Junior dan merubah kedudukan di babak pertama ini menjadi 2-0 per penonton. Terlihat di sana Arawali Junior tertinggal, membuka Arawali Junior. Wah, kali ini karena memang membuka baju tadi dilarang di peraturan open turnamen sepak bola mini kudeta cup 1. Kembali ke lapangan kali ini, tarik ke belakang Nova, masih Nova direbut saja Aris tadi bersama dengan Yen. Rijam masih Diva, Diva Aris kali ini dibayang-bayangi Nova di sana, body charge di sana. Perubahan taktika lain up yang dilakukan Bung Masrul dan juga Bung Irwan terhadap Putra Sunculi BFC. Arawali Junior mencoba membongkar pertahanan yang dimiliki Putra Sunculi BFC. Kedepan Firman di sana, Nova maksud kami tadi
kembali ke depan. Gio berbahaya. Counter attack kali ini yang dilakukan. Terlihat di sana. Tapuang. Bersama dengan Yen. Masih berpuang. Yen. Direbut saja Gio. Berbahaya di sana. Kembali kini. Tarik ke belakang. Anas. Sebaik penonton bola yang dilakukan gol gawang tadi. Lihat Papua di sana. Dan nampak play telah dibunyikan. Melwasit Safira. Pertama waktu jeda turun minum untuk kedua kesebelasan. Kembali Bumran Hutapea, Studio 5 Jakarta. Terbaik. Kembali kami sampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh sponsor, baik itu Vivo, Smartphone. Dan terlihat juga di panggung kehormatan telah hadir komentator senior yang memiliki gudian tangkap satu. Direbut saja nampaknya. Kini tidak ada kawan umpan yang coba dipertontonkan oleh Putra Sojolimbi tadi. Masih kini direbut oleh Putra Sojolimbi. Kesetor kanan apa ya? Diheading saja. Putih saja kembali. Arawali. Lewat nomor 5. Miskomunikasi nampaknya di sana. Berbahaya. Apa yang terjadi sementara? Terjadi blunder tadi yang dilakukan oleh seorang goalkeeper. Lewat nomor 12. Berbahaya. Luar biasa. Hampir-hampir saja headingan yang cukup indah tadi. Lewat serangan cepat yang coba dipertontonkan oleh Putra Sojolimbi saudara. Namun sedikit melebar. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan. Terjadi pelanggaran. Ancang-ancang sudah lakukan. Berbahaya. Apa yang terjadi? Bola tidak disangka, luar biasa lewat servis bola mati yang dilakukan oleh seorang kapten dari Putra Sojolimbi tadi saudara. Sudah lakukan berbahaya. Apa yang terjadi? Putra Sojolimbi mencatatkan namanya di papan skor saudara. Dan sementara ini 3-0 untuk unggulan Sojolimbi. Kembali. Apa yang terjadi? Rupanya bola sudah meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan dalam sudah dilakukan. Ada nomor punggung 9 di sana. Dikawal habis nampaknya. Back handal dimiliki Sojolela ini. Maksudnya Sojolimbi maksud saya. Kembali. Terjadi handsball nampaknya di sana. Ini kembali servis bola mati. Arawali. Ancang-ancang di sana. Sudah lakukan. Keras tadi. Satu percobaan langsung rupanya Bung Chan. Namun sedikit melebar. Bola dikuasai oleh Putra Sojolimbi ke sektor tengah. Di heading saja. Ada nomor punggung 12 di sana. Terjadi kontrol kepala. Berbahas. Satu sundulan selingkuh yang coba dipertontonkan oleh striker handal dimiliki Sojolimbi. Lewat nama punggung saudara Gali nampaknya. Kembali Putra Sojolimbi berbahaya. Hampir-hampir saja saudara. Serangan cepat yang coba dipertontonkan oleh Putra Sojolimbi tadi. Kembali Putra Sojolimbi lewat nama punggung 8. Otak atik bola Putra Sojolimbi lagi. Luar biasa. Pemain lincah dimiliki Putra Sojolimbi. Kembali Putra Sojolimbi. Satu umpan jarak jauh tadi saudara. Ancang-ancang seorang Elike Petano yang dimiliki Putra Sojolimbi sudah lakukan. Berbahaya. Masih Putra Sojolimbi. Umpan tarik nampaknya. Berbahaya. Luar biasa saudara-saudara. Kerjasama yang cukup indah
yang coba dipertontonkan oleh pemain-pemain yang dimiliki Putra Sajolimbi tadi. Kini kembali Putra Sajolimbi mencatatkan namanya di papan skor, saudara. Umpan tarik lemparnya unggul 4-0, saudara-saudara. Kembali ke lapangan. Kini kembali Putra Sajolimbi lagi lewat nomor 8 nampaknya, saudara Hairudin. Kembali masih Putra Sajolimbi berbalik. Kembali ke lapangan. Kini Arawali lewat tikit takanya, kembali Arawali mencoba lewat center kiri nampaknya. Kembali bola dikuasai oleh Putra Sajolimbi. Kembali umpan tarik Sajolimbi lewat nomor punggung 5 nampaknya di sana. Saudara Anas ke nomor punggung 12. Masih nomor punggung 12 otak-atik bola. Luar biasa pemain lincah dimiliki Putra Sajolimbi. Satu percobaan ke sektor kiri nampaknya. Umpan tarik kembali Putra Sajolimbi. Kerjasama 1-2 yang coba dipertontonkan, saudara. Masih Putra Sajolimbi menguasai bola. Terjadi pelanggaran. Kita nantikan strategi yang dimainkan oleh Papua ini. Lewat sersi bola mati, saudara-saudara. Terang tadi Papua mendatar tadi Buncan. Sajolimbi sudah lakukan berbalik. Masih terjadi kebelut. Hampir-hampir saja, saudara. Terjadi bola blunder tadi. Masih kini Putra Sajolimbi. Satu. Putra Sajolimbi maksud saya. Ada Papua di sana. Kembali ke Papua. Otak hati Papua ke nomor punggung 8. Berbahaya. Hampir-hampir saja. Kini saudara Haidin nampaknya di sana. Pemain lincah dimiliki. Berbahaya. Satu kesempatan indah tadi, saudara. Lewat nomor punggung 7 yang dimiliki Putra Arawali, saudara Boy tadi. Dan yang penjuru nampaknya sudah lakukan pelan saja. Dan terbentur kini kembali bola kuasa oleh Arawali. Di heading saja. Kembali lemparan kenalan untuk Arawali. Bola kuasa oleh Putra Sajolimbi nampaknya. Ke sektor kiri di sana ada Papua. Masih berbalik. Apa yang terjadi? Tidak. Kembali bola dikuasai oleh Putra Sajolimbi. Masih Papua nampaknya di sana. Otak atik kepada nomor punggung 7. Umpan tarik nampaknya kembali bola nomor 8. Berbalik. Gol! Luar biasa, saudara-saudara. Kerjasama yang cukup indah yang dipertontonkan oleh Putra Sajolimbi. Ini Putra Sajolimbi unggul 5-0, saudara-saudara. Luar biasa. Ini jarang terjadi, Bung Chan. 5-0. Dan kini bendera merah sudah berkibar. Pertanda babak, maksud saya partai pertama, sudah berakhir. Dan kami sampaikan selamat kepada Putra Sajolimbi. Dan ucapan terima kasih kepada Arawali Junior yang sudah berpartisipasi di lapangan kudeta kali ini, saudara-saudara.